Dah lah, kau tak pernah cakap baik lah. Kau bukan baik sangat pun. Kau ingat aku tak tahu apa kau buat kat belakang aku? Apa kau cakap nikah? Aku tak faham lah. Dah lah, tak pernah nak pura-pura lah. Kau ingat aku tak tahu ke selama ni kau minta duit kat ayah? Kau ingat aku bodoh ke? Ya, aku tak bodoh lah, adik. Ya Allah, kakak. Kenapa cakap macam tu? Kalau ia pun adik tu buat salah, tak perlu cakap kasar macam ni. Kak, aku buat salah apa dekat kau sampai kau buat aku macam ni? Cuba kau beritahu aku. Kau tak payah nak pura-pura sekarang ni. Silap hari bulan dengan aku kau guna-gunakan. Kau ni janganlah. Anulah, tak nampak. Sani, tak nampak. Kau dah pendek. Hei, apa sajalah budak-budak ni. Assalamualaikum, pakcik. Waalaikumsalam, warahmatullah. Sihat ke? Alhamdulillah, baik. Ya, kita pergi kerja dulu, bye. Ah, yelah, hati-hati ya. Vroom! Dah sampai. Thank you. Bye-bye. Bye, Kak. Di depan lah. Dengan aku grab ke? Kenanga, bos panggil. Okey, sekejap. Asal pula dia ni kena panggil? Dia buat salah aku. Kena cari tahu ni. Bos panggil Kenanga? Tahu bos. Bos yang mana? Asal bos main kau? Tu surat apa? Naik gaji ke? Aku pergi toilet je. Hello? Hello? Cepat ke? Haa. Nanti rehat. Sama-sama eh? Aku ambil kau. Yalah. Aku tunggu. Macam mana kat tempat baru? Okey ke? Kakak ni okey lah. Tak ada apa-apa masalah lagi. Tempat kerja baru kan? Tadi kan, bos panggil adik kau. Lepas tu, dia dapat surat. Aku tak tahulah tu surat apa kan. Tapi muka dia belagak gila siut. Semua orang tak suka. Syukur, alhamdulillah aku dapat naik gaji. Kan adik aku macam tu. Kenallah dia macam mana. Salah anggap ni. Kau tak tahu adik kau macam mana. Tanta dia baik dekat rumah sebab ada bapak kau je. Kalau kat ofis dia lain, dia tak macam tu kot. Ish, taklah. Aku ni hidup dengan dia dah bertahun dah. Aku rasa kan kat rumah, mesti bapak kau bagi dia duit. Kau kena check tu. Duit. Katikalah nak percaya ke tak? Mana air?
Kau makan apa? Oat je. Oh. Eh, tadi aku rehat dengan kakak kau. Kita orang lunch sama-sama lah. Lepas tu, kakak kau cakap macam kau ni ialah kerja pun bagus, acah-acah pandai. Nanti kau tengok je lah, lama-lama mesti tak suka kat kau. Sama kerja lah, nanti kan orang cakap apa pula kan. Puas hati aku. Kak, oh kak, kau nak tahu tak, kawan aku dah nak kahwin. Aku tak sabar, excited gila. Kak, kak, dengar tak ni? Kak, kau boleh diam tak? Kakak, adik, kenapa ni? Adik ni ha, tak tahu nak rehat agaknya. Adik, kenapa ni? Cuba cerita kat ayah. Tak tahulah, adik nak cerita je kat kakak, tiba-tiba kakak marah. Dahlah adik, jangan ambil hati apa yang kakak kamu buat. Mungkin kakak kamu tu penat, biarkan dia berehat. Dahlah, tak mau sedih-sedih. Nanti okeylah tu kakak kamu. Dahlah, ayah pun tak tahu kenapa. Kak, janganlah tinggal aku. Adik duduk rumah dulu diam-diam. Ayah pergi pujuk kak. Eh? Sakitnya hatiku, tiada siapa yang tahu. Langgap ni. Kau tak tahu adik kau macam mana. Tanta ada bahaya dekat rumah sebab ada bapak kau je. Kalau kat ofis je lain, dia tak macam tu kot. Agak kau cakap macam kau ni ialah kerja pun bagus, acah-acah pandai. Nanti kau tengok je lah, lama-lama mesti tak suka kat kau. Memang betul lah apa kau cakap. Haa, kan aku dah cakap dekat kau. Kau tu je yang tak percaya aku.